taruh situ, taruh di meja. Mana itu nya? Gambarnya gelap begini, gak ada sinarnya. Mungkin tuh. Oh, ini ada sinarnya. Tapi jelek. Kau cicipin dulu, coba dulu sih. Itu kau cicipin sendiri, kau minuman kamu. Asam rozim. Ada. Duduk situ. Apa ini gelap mbak? Biasanya mungkin matanya tas. Iya, mata gelap. Kucing. Tadi udah 1,5 sendok tuh. Nah, bukan ini kiaknya banget ya, ese ya. Mama. Ma. Apa sih? Selamat ulang tahun, Papa ucapkan. Selamat panjang umur, Papa akan doakan. Kebalik 45 gue. Sinilah. Mari ngene aduk kene. Nah. Selamat bahagia. Ini kapan belinya nih? Iya. Ini nangis mama nangis. Nangis pas. Nyom. Duduk tas. Mama nangis. Nyom berang ngerti. Mama nangis tas. Selamat ulang tahun mama. Eta. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera sehat selalu. Oh iya. Begitu kan? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat. Selamat ulang tahun mama. Mak, selamat ulang tahun. Selamat. Makasih. Aduh, makasih. Oh, tadi dia nangis. Sini, ya, itu ta. Tas po, ambil potong kuit tas. Potong kuit. Potong pisaunya di mana ya? Di rumah. Kapan belinya sih dia kemarin? Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang palanya ini ada pasangan. Ma, papa mama nggak jadi. Ini nggak ada kado nih, ada ini doang. Ini bekasnya tumplek ini yang bawa. Kapan bapak tuh? Kurirnya. Kapan bapak tuh pulang? Kue pertama bapak. Depanan ma, ini udah potong. Ya kenal ini jangan itu. Gue udah kau potong. Siapa? Keju ya? Keju kan. Oh, mau apa netas? Anything. Wak. Netas ya dulu apa papa dulu? Ya mai di situ. Ya mai dulu ulang tahun nah. Nangis sama nangis tas. Nangis semuanya. Mama nangis. Aduh kecong-kecong kalau netas. Mamanya nangis tas. Ulang tahun ke Lopi ya? Hah? Hah? Apa atas? Tas yang bingung. Bok mana ulang tahun ke Lopi? Hah? Sekitar Lopi lah. 2, 3, 4 ya, lihat senangnya mau ulang tahun tas. Kita suapin dulu. Ya masih disuapin ya. Pas kamu duduk tas itu tas, nah gitu kita di atas, nah gitu ya, ya kita siapin wajah, siapin itu, ada mama nangis tuh, mama nangis, ini sini mama siapin, mama nangis, nangis semuanya, oke. Tadi ada kuda ke sini, kita lihat lah. Enggak. Tidak, ya sudah. Baguslah kalau tak tahu. Mama ini enggak tahu, Tas. Kan dia tadi sempat kehilangan 100.000, Tas. Tasnya mana?
Berapa, oh benar. Rp100.000 Kan buat mama juga. Mama ulang tahun nangis. Mama nangis tuh. Selamat ulang tahun, Ma. Selamat ulang tahun ya. Itu kuenya makan, Ma. Buat Mama, Ma. Sengaja Papa pilih yang enak, Ma. Mau yang mana, Tas? Mau di situ. Udah, Mama. Udah lah. Mama nangis. Terharu karena sumur-umur. Sumur-umur belum pernah dirayain. Maaf dari kemarin Mama gak ngomong ya Tas. Sebab Papa kan pengen ngerayain dari kemarin-kemarin. Tapi Mama bilang gak usah. Tas burung tuh yang udah nungguin Ma. Ya udah mangap aja belum dikasih dari tadi. Ini nomor kejunya. Iya, makan ambil. Keju kan? Coklat putih. Ada coklat putih. Enggak. Asin. Keju. Mana ada coklat putih namanya coklat ya coklat lah. Ya kan? Coba tadi. Banyak krim. Nangis pokoknya. Udah mah, besarkan hati. Jangan nangis. Jangan menangis, Mama. Mama jangan menangis, Ma. Harusnya Mama senang. Itu. Coklat hitam. Semot. Kan kamu masih megang, tapi kamu enggak kenyang ini, nah. Nah, senang selamat ulang tahun Mama. Tadi ada sendiri jadinya ini. Ada tahu tadi ini. Bakar lilinnya kelamaan jadi Tas. Jadi ini. Proaktif. Pak duluan. Gue pantesan jatuh nih Tas. Iya, itu yang merah itu jangan dimakan, itu lilin. Makan sih enggak apa-apa itu. Foto dulu Tas, foto dulu nih. Tenang. Very nice. Mama nangis. Mamanya aja nih foto Tas. Enggak apa-apa nih. Apa yang malu? Ini belum. Tiralu. Again. More again. Nangis semuanya. Pasu. Ciker. Lama. Ketutupan kuenya, agak geser ke sana dikit. Viralu. Tangis bahagia. Ada nangis bahagia. Tangis apa, Mak? Apa sama kamu yang tadi digojrek ya, Tas? Sama kamu ya? Waktu beura. Waktu barusan Papa taruh situ kan kamu langsung ngejar-ngejar Papa mulu. Kamu sempat dogrek-ogrek ya? Ora. Jujur. Ya enggak tahu ginian kali. Iya, enggak tahu gitu dia kira pakai tapan ya ogrek-ogrek ya. Kayak orang anak mana orang. Soalnya nempel di sini. Yang bilang sih. Kue. Roti-rotinya dia bilang kue. Terus kamu oke ya ini. Masak. Masa. Ada itu hatinya. Tidak ada cincin di dalamnya Ma, jadi jangan langsung dihabisin. Kencang-kencang makannya enggak apa-apa. Terima kasih ya. Ini rumah, pangan lama ini muat, Bok. Itu keju.
buat kamu besok sekolah. Ya kok nangis sih, Mak? Udah, Mama. Selamat ulang tahun, Ma. Seumur hidup katanya belum pernah dirayain tas. Kok bayangin kamu udah berapa kali dirayain. Ini Mama sekian tahun belum pernah bayangin. Jadi wajar nangis nih kan tuh. Sangat terharu. Tadi mau pilih yang gede banget tapi takutnya pas bawa kurirnya gak bisa. Jadi yang kecil aja lah yang enak. Udah makan aja, makan. Makan. Ini lagi nangis ini. Berarti grab apa kurir sih? Ya, tadi grab. Tapi tadi nanya orang dulu. Karena kamu sibuk main HP. Si papa main buku gue. Papa keluar tadi. Papa keluar agak lama dari sana. Gitu. Terus balik lagi. Cuma kan itu ditaruh di mobil. Maka tadi waktu ngomong-ngomong koin ada di mobil, apa papa tanyain. Apa tasnya di mobil, begitu. Kalau tadi mama langsung buka mobil, saya ketemu mama malah jadinya. Tas, jogain mama tas, jogain mama tas. Loh, dia malah ke video papa mulu loh. Papa belum buka acan, gitu. Jagain mama dulu, jangan sampai mama kesini dulu, gitu. Tuh kan. Mama masih nangis juga begitu. Aduh. Ini tartnya bukan tart yang putih banget itu kan, Ma. Jadi kalau di sini tuh pas warna dengan kulit. Oke. Campur bedak atau ini gila. Ayo udah bedakan aja. Ya tas tadi suruh dadar kayak gak mau ya tas. Udah sih. Enggak, sama papa enggak. Itu kuenya enak tuh batinnya mama. Manis banget. Ada butter lah. Murah itu, langsung jadi bulan. Kulkas. Iya tadi agak dingin memang rasanya. Agak bukan kulkas, lemari pendingin. Kemangi. Ini nama tokonya. Kemangi Cake and Bakery. Oh. Yaudah, terima kasih. Ini dibuka, itu dibuka, ini dikasih. Jangan itu mah. Hah? Jangan. Simpan kulkas. Oh, enak. Udah makan aja kalau mau buka mau sisi makan aja makan. Memang tadi saya pikir ini buat Tasya kali gitu. Tadi ada dua yang satunya lagi isi ituan tapi yang ituan batak. Gitu. Ada satu lagi tapi batang. Batal papa nggak check out karena duit yang letak recehnya ini sudah dicari. Kan harus sigap itu Tas menyiapkan duitnya pas. Gitu ya kalau lebih 2.000-3.000 tak apa gitu. Maksudnya jangan sampai kurang. Nah kalau kurang kan repot. Maksudnya ngurutan-ngurutan minta dulu. Oh, nanti geger lagi mama udah minta duit buat apaan pak gitu. Bingung nanti. Terus ketahuan deh jadinya. Gak jadi nangis dah. Kalau gini kan nangis. Kasian ya mamanya nangis. Nangis. Oh benar berarti ya 100.000 di situ di luar. Makan nih papa. Nanti dari dulu saya nggak pernah ngelayan mama lupa tas seringan tas. Jadi gini nanti papa tuh marah-marah nih kalau ulang tahun papa sampai lupa ya. Setiap hari papa udah ingat tapi pas waktunya papa lupa. Besoknya udah malah terus kayak sepanjang hari sampai besok lusa-lusa gitu. Ini saya coba-coba saya beliin gitu. Jadi kali aja dia mau gitu. Kalau dia marah ya em. Oh gini lah tanya. Warna-warna isinya tuh? Ya maksudnya itu capek keju. Dibalurin semua keju campur. Karena ulang tahunnya mas sehat-sehat selalu ya. Biar besok bisa ngaduk semen lagi. Bolak-balik ambil
Puing. Iya. Halo. Nah, hadiahnya besok kalau mau beli, tapi duitnya cari dulu. Tas. Ternyata duitnya belum ada ya. Ya, pas itu doang. Kamu rasanya bagaimana, Mak? Kok sampai langsung naik begini, aku jadi... Apa kurang gede gitu? Kurang gede? Kudanya jam berapa? Jam berapa? Turu, mampus ngorok, aku masih. Bangun susah, malah gak bangun-bangun. Oh, niatnya tadi kamu sholat, disuruh berdua sholat, kamu malah main HP, mama selesai kok belum mulai, masih tanya. Mak apa mama marah lah, disuruh sholat aja kok main HP, main ituan, main itu mama. Tapi kan mama lagi sholat-sholat kok masih duduk-duduk situ. Jelas, mama, misalnya mama bangun, kamu gak bakalan mama bangun. Oh, jam 12 kamu mana bisa bangun? Bisa apaan? Mau bawa bangun aja ditendang doang. Malam-malam gimana? Tadi itu gara-gara kamu. Kamu disuruh berdua tuh sholat bareng. Nanti habis sholat kita lanjut bikin video. Bilangnya begitu. Kalau kau sholat, dia lagi sholat, saya lagi sholat. Nah, saya buru-buru siapin. Gak tau kira-kira mama sudah Allah Akbar dan nyungsepnya segala macam. Kamunya malah masih duduk-duduk lagi megang tas mama. Buyar kan jadinya kan. Berubahan. Pengen tambah malam lah. Malam bagaimana, Lili? Kira lagi bakar itu lilin mah. Ada tamu. Itu lilinnya sampai ambruk ya. Jadi keluarnya. Tahu-tahu apa sih? Kan menyamai lebar. Dia kan mau ngajak saya keluar. Saya nungguin dari tadi ya. Pasti ada cap dulu di sini suruh ngambil dulu. Mau duduk situ? Iya. Nah, kamu nutupin suruh nutup korek? Udah datang belum? Ya, belum. Itu masih lama, itu baru saya mau ambil. Papa, kalau nutup korek, gue pengen hadiah yang gak kelihatan. Iya, pengen kuenya gak kelihatan waktu papa ambil dari mobil ya, Tas. Iya. Begitu maksudnya. Oh. Nah kalau nanti lihat kamu langsung ngejar saya, Pak, itu beli apaan, apaan gitu. Mesti disangka besek dari siapa begitu. Kan tahu sendiri kamu kalau ada orang-orang begitu. Itu gugur semua gitu. Misalkannya besek harus siapa yang hajatan itu ya, Tas. Dimakan. Mama senang sekali itu. Haru katanya. Lihat fotonya, cakep gak kamu fotonya? Nanti jelek lagi gue foto. Nah, apa? Kalau apa? Kalau apa memang ahli kalau dalam foto video. Iya, senang ya, Mak. Oke, tapi... Pokoknya gak bisa ngomong apa-apa, terima kasih. Bisa ngomong apa-apa? Siapa? Selain terima kasih. Susu? Ini krim tas. Yang apa? Putih telur dicampur itu tuh katanya. Keju. Itu enggak ada tulisan namanya karena kalau pesan nama lama. Enggak apa-apa, enggak usah. Tapi lumayan cukup bagus kok. Kita tuh 5 gitu. Hmm? Itu 5 bulan. Untung walah. Udah enggak apa-apa, Tas. Yang penting kan nangisnya itu. Nah, gitu ketawa gitu. Ya mesti nih sering lirik ke sini terus ketawa. Nah, begitu. Nah. Ya sudah. Nah, segera ke sana atau mau lihat itu sudah kok. Sipilnya ketawa. Ya makanya kalau suruh ketawa itu berarti mulutnya buka tapi matanya jangan merem. Kan tergantung kamunya, masa tergantung kameranya ya, Tas. Betul enggak? Giginya kelihatan, Tas. Wah, rasa. Wah, udah habis masih tang. Terakhirnya. Ya makan ya. Kosong itu. Entah siapa itu tadi mana. Ingat apa enggak? Ingat lah. Oh, papanya tidur, Tas. Mamanya lagi nangis sih, jadi malam semua ya, Tas. Matanya tuh. Itu sekarang mendelik, coba sekarang nih. Mendelik.
Ya, coba kamu lihat kamu mendelik kayak apa. Nah, ya gitu ya, mendelik. Nah, telek katanya mendelik. Nah, ya gitu, cakap mendelik gitu. Iya. Tahan ya. Dua ya cukup sebenarnya. Begitu. Tetap aja kamu berat sekali. Meleknya, mata enggak bisa melek. Nah, malah ketawa lihat foto sendiri. Gandelan. Orang lagi nangis dibikin ketawa banget enggak bisa ya, Tas. Tapi begitu udah cakep ya, Tas ya. Cakep ya, Mama ya. Apa? Jangan dihapus, jangan dihapus. Nah, kamu bikin SW aja. Nah, itu. Nanti nangis lagi, tapi kalau bikin SW kan ngetik mungkin kan kayak enggak sanggup ngetik gitu cerita ya, Tas. Pokoknya aku sih ngucapin aja dine itu dulu. Tanah meriah. Tanah meriah. Ini berapa lama ya? Ini satu lima. Tadi kau berapa ya? Nomor lima nanti siapa? Nomor jadi dari Indian ibu juga. Enggak, tuh enggak. Ini berkomen lagi. Ini mau komen. Eh? Ini mau komen apa? Aku bisa main gak? Oh, lihat nanti kita aku. Ja. Nah, kalau bikin SW. Nah, Papa juga mau ucapin selamat ulang tahun ya. Iya. Happy birthday. Yang penting kan kamu bahagia, senang. Happy birthday. Hari ini aku juga enggak suruh-suruh kamu ngirim apa gimana dari kemarin. Karena khawatirnya kamu kadang-kadang ada hawa marah-marahnya gitu. Kalau melihat ulang tahun. Nah, sekarang Pilih gue lah. Tinggalan maksud sama dewek. Mana sih, Tas? Ini hijau-hijau ya, Pak? Nah, itu memang itunya, kayak propol. Apa rambut tisunya? Goros ya? Udah gak ada. Iya. Disini jadi putih pintunya. Udah. Adik gue kalau ini. Bukan, tisunya pada ambrol. Selamat ulang tahun ya. Jangan marah mah. Kalau ingin makan di luar ya sekarang makan di luar nggak apa-apa. Enggak. Nemenin saya kerja di luar maksudnya. Ulang tahun nih Mama. Nangis ya. Ya terharu nggak bisa ngomong apa-apa selain terima kasih atas perhatian nih sang suami. Anak kecil kan? Ya, oke.